melaksanakan tugas hari ini. Pak Diva, dosen milenial. Pak. Hei, gimana nih? Lantunya Pak Salep terus. Salep makan yang jangan lupa. Makan kan. Makan. Soto bayar. Yang kami hormati Bapak Dr. H. Mahmud Sitisna, DRS Esos MPD dari Politeknik Negeri Bandung. Ibu Putu Ari Pratiwi Yusiana dari The Banda Hotel Angsu. Sesi briefing yang mungkin yang akan mewakili yang assembly point. Nah, kita selama program workshop hari ini sudah dalam. Jadi sudah ada di umat 26 trip. Ya, kalau memang Bapak Ibu mau sedikit. Sip. Kami mohon maaf kalau ceritanya. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Bali. Device yang bisa menghubungkan Bapak Ibu pada dua job. Nah, semoga terserapnya juga kita evaluasi terus kita kuatkan sehingga nanti ada kurikulum yang menurut Pak Dirjen adalah kurikulum yang sepertinya seperti menu suatu masakan yang menghasilkan suatu rasa yang paling enak untuk dinikmati secara bersama-sama. Pada saat validasi kurikulum saja. Tapi seperti apa yang diharapkan oleh Pak Menteri, kelak nanti kita bisa menghadapi. Dan ini Permendikbud nomor 3 2020 inilah yang memaksa seluruh perguruan tinggi harus tadi mengadaptasi kurikulumnya atau harus mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Mungkin dari sampaikan sama apa oleh Pak Direktur, oleh Pak Budi, oleh teman-teman yang lain. Barangkali Pak Makmun sudah mempunyai pengalaman di manajemen informatika. Justifikasi yang dibagi oleh Pak Wayan dengan timnya merujuk kepada CPL tadi. Kedepannya, mungkin bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Siwo, apa sih yang bisa spesifik seperti itu? Jadi saya kembali lagi, apakah sudah dilakukan yang namanya TNI, Training Need Analysis? Kemudian, apakah sudah melakukan studi banding? Mungkin secara umum lebih banyak, karena tidak hanya memberikan masukan pendapat untuk jurusan administrasi niaga, tapi juga jurusan pariwisata dan akuntansi. Jadi, pendidik yang ada di Politeknik Negeri Bali, saya senang sekali untuk bisa membagikan. Kebetulan, Bapak Ibu, saya memang secara otodidak menekuni karir sebagai sekretaris ya. Jadi, yang tercepat proses perubahan-perubahan ke arah digitalisasi itu. Jadi, dengan kondisi seperti itu, kami berharap sumber daya yang ada di kami itu dan tentunya mungkin nanti bisa menjadi, kalaupun itu tidak menjadi kurikulum, barangkali bisa diselip-selipin di antara kurikulum yang ada, yang mungkin sudah baku, Pak ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa untuk berpikir selalu belajar, gitu. Maaf, belum bisa hadir langsung di sana, jadi hadirnya via virtual hari ini. Administrasi bisnis mungkin orang akan melihat itu administrasinya, gitu. Jadi, tapi kalau pandangan saya sih memang kalau bicara administrasi bisnis ya bisnisnya gitu. Jadi yang artinya ini penting, artinya bahwa pemahaman mahasiswa begitu masuk administrasi bisnis, nanti saya kerja sebagai seorang administrator ngurusin administrasi gitu. Jadi begitu acara hari ini, Pak Yoga ya? Iya.